Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Nah, di tangan saya sudah ada Vivo terbaru, yaitu Vivo V23 5G. Nah, ini akan dipasarkan mungkin minggu depan ya, sekitar tanggal 20-an Januari nanti. Tapi kita sudah dapat produk demo unitnya di tangan saya ini. Oke, kita unboxing dulu untuk Vivo V23 5G ini. Coba kita lihat dulu di bagian depannya ada baca Vivo V23 dan sini ada bayangan yang biru. 23 juga di bawah ini ada 5G. Nah, untuk kotaknya ini kesannya lebih elegan ya di sini ya. Agak ada kasar-kasarnya. Oke, di si bagian kiri ada baca Vivo, bagian kanan ada Vivo juga, bagian bawah ada apa-apa. Nah, untuk unboxing kita pada hari ini yaitu warna Sunshine Gold, RAM 8 GB, internal 128 GB, diproduksi oleh PT Vivo Mobile Indonesia. Kita buka aja. Oke. Nah, ini sini unitnya. Ini ada baca Vivo. Oke. Nah, ini ada dapat case beningnya. Ada SIM card ejector, informasi penting dan kartu garansi. Oke, ini panduan ringkas. Seperti biasa, ini ada tempelan IMEI juga. Nah, dapat handsetnya ini. Oke, handset Vivo. Ini ada konektornya dari jack 3,5 mm menuju ke Type C. Seperti ini ya, dia nggak ada lubang jack 3,5 mm lagi. Sini dapat USB Type C. Oke, Type C. Nah, di sini 44 watt maksimal, 11 volt 4 ampere. Oke, flash charge 44 watt. Oke, langsung kita lihat ke bagian unitnya ya. Nah, kita buka. Oke, nah ini tampilan dari Vivo V23 5G. Nah, nanti akan dipasarkan di harga 5.999. Sekarang masih masa pre-order. Oke, coba kita lihat dulu dari bagian belakangnya seperti ini. Nah, di sini ada baca Vivo. Ini ada warna Sunshine Gold dan Stardust Dust Black. Dia ada dua warna ya. Sini kalau dia kena cahaya matahari bisa nempel ini ya. Dia ada bisa sesuai nempelnya ini. Oke. Nah, di bagian atas kameranya ini susunan 3, 2 agak besar, 1 agak kecil kamera ini. 64 megapiksel triple kamera. Ini lampu flashnya di bagian bawah. Nah, di bagian sisi sebelah kanan dia ada tombol on off dan volume di bagian atasnya. Ini mungkin kabel antena juga pemisah ya. Ini ada kabel antena dan ada lubang mikrofon di bagian atas. Di bagian pinggir nih kesannya seperti ini, ada pisahan antena nih. Di bagian bawah dia ada tempat SIM card, lubang mikrofon, type C USB dan speakerphone di bagian kanan bawah. Dia nggak ada slot memori. Coba kita lihat dulu. Vivo V23 5G. SIM 1. Ini ada SIM 2. Dia nggak ada tambahan slot kartu SIM micro SD. Oke. Coba kita hidupkan. Nah, untuk ketebalan sendiri dari Vivo V23 5G ini yaitu 7,6 mm dan beratnya 179 gram. Jadi nggak begitu berat ini. Oke, untuk dari segi layar, layarnya berukuran 6,44 in Full HD Plus dengan resolusi 1080x2400 pixel, sudah menggunakan AMOLED display. Refresh rate-nya 90 Hz. Di sini kamera bawahnya seperti ini, di kamera ini. Coba ntar biar kelihatan. Nah, ini dia ada dua kamera di bagian depan sini. Nah, kamera selfie-nya beresolusi 50 megapiksel dan 8 megapiksel untuk kamera bagian depan. Nah, untuk kamera bagian belakang dia ada tiga kamera, triple kamera. Kamera utamanya 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk wide angle-nya, 2 megapiksel untuk kamera makro.
Seperti ini layarnya. Oke sih, udah AMOLED screen. Nah, di bagian sini dia ada speaker juga sini. Dual speaker ya, berarti atas dan bawah. Di bagian di atas kamera sini ya. Coba sekilas kita cek di kameranya. Ini mode malam. Oke, ini mode portrait atau bokeh. Ini ada mode foto. Mode video. Ada stabilnya di atas. Oke, ini lainnya. Ada resolusi tinggi, panorama, photo left, gerak lambat, time lapse, pro, stiker AR, dokumen, pencahayaan ganda, tampilan ganda. Oke. Oke, coba kita lihat di pengaturan. Ini udah RAM-nya 8 GB. Coba kita lihat di sini. Nah, ini Fantouch OS-nya udah 12, seri 12. RAM-nya 8 GB, bisa expand RAM ke 4 GB. Jadi total 12 GB untuk RAM versi Android-nya versi 12. Penyimpanan telepon hanya 128 GB. Jadi untuk eksternalnya kan nggak ada. Jadi kalau udah penuh ya penuh ininya untuk penyimpanan telepon atau ROM-nya. Nah, untuk versi OS-nya Fantouch OS 12 global. Dan untuk prosesornya menggunakan MediaTek Dimensity 920 5G 6 nanometer. Ini untuk apa lagi sini? Nah, kapasitas baterainya yaitu 4200 mAh dengan pengecasan 44 watt flash charge. Nah, untuk fingerprint-nya, keamanannya sudah di dalam layar karena sudah menggunakan AMOLED screen. Sini juga dilengkapi dengan NFC juga untuk ini. Bluetooth, VivoSign, OTG, penjaminan pintar. Oke. Bentar, lampu. Kurang lebih sama sih untuk VivoSign, penjaminan pintar, bintang. Oke. Saya rasa sih cukup untuk unboxing dan review singkat kita pada video kali ini di Vivo V23 5G ini. Stay terus, mungkin di next video kita akan bandingkan dengan mungkin yang harga 5999 kayaknya di Xiaomi 11T ya. Oke, stay terus di channel Era Mobile untuk video terupdate lainnya. Terima kasih.